es sarang burung. Itu tajil. Mau tajil hari ke 23. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, hari ini kita juga kasih tempat pembagian takjil gratis. Iya. Nah, ini Mas Petri ini masukannya dari Pas Channel. Hadir di sini. Ini sudah pada ngantri, sekarang pukul 15.10, insya Allah akan dibuka, pertanyaan 15.30. Ini hari yang ke-23, semoga semua dilancarkan, kita dengan selesai, dan coba kita keliling, lihat, jalan-jalan para pedagang. Tahu nggak? Mana ini? Kina kemana? Oh, itu. Ini cakil. Nah, sekarang. Ini kok sepi ya? Hmm? Kok sepi? Iya, enggak. Berapa orang ini? Isinya berapa ini? Berapa orang kamu? Ini diperiksa aja, Phil. Lebih nih, satu orang kok lebih banyak ini. Coba cek. Thank you.
Video lo, kamu ngantri sudah 3 kali kamu. Tetap nyaman, tetap tenang, sabar. Dalam berbesar-besarkan sudah di bulan Ramadan akhir. Kalau kita percaya, maka dijaga untuk para pengunjung diikuti instruksi dari panitia yang di situ masuk, diikuti arahannya biar untuk kelancaran bersama, nggak saling berdesakan untuk biar aman, nyaman, sudah tertib dan semuanya senang walaupun menu makanan yang tersedia seperti ini sudah semakin berkurang. Oke, jangan lupa di hari besok jumlah makanan lebih banyak 2 kali lipat dari biasanya, khusus di hari besok jumlah makanan 2 kali dari hari-hari biasa, dan waktu pembukaan dimajukan insya Allah jam 15.00 atau jam 3 sore sudah mulai dibuka. Jangan lupa besok menu makannya 2 kali lipat dari hari-hari biasanya, hanya khusus dari besok saja. Untuk para pengunjung diinformasikan, untuk teman-temannya, saudara-saudaranya, sanak familinya diajak untuk ikut antri berpanas-panasan. Ini para pedagang yang akan mengantri untuk pencairan dananya. Alhamdulillah sudah mengantri banyak. Insya Allah besok 2 kali lipatnya hari ini yang datang betul. Kasihan pengunjung-pengunjung yang lain yang masih antri, makanan sudah tinggal sedikit. Hahaha. Tetap dijaga kondisi di lapangan diatur dengan nyaman dan sama-sama enak, kenyamanan bersama, ketertiban bersama, saling menghargai satu sama yang lain. Ikuti instruksi